Ma, buat apa Mama harta, Ma? Kenapa sih, Ma? Yang ada di pikiran Mama itu cuma harta, harta, harta. Sekarang Mama kan udah kaya, Ma. Mama kan pengusaha terkenal. Dan suami Mama, suami dan Papa juga pengusaha terkenal. Perusahaan Mama sudah ada di mana-mana. Perusahaan Bapak Ayah sudah ada di mana-mana. Kenapa Mama mau menjodohkan aku dengan Talitha, Ma? Kenapa, Ma? Yang ada di pikiran Mama itu harta. Harta dan harta lagi. Buat apa, Ma? Kalau Mama mengumpulkan harta lagi, Ma. Saya tahu, Ma. Kenapa Mama menjodohkan aku dengan Talitha? Saya tahu. Kalau Mama mau ngincer hartanya Talitha dan keluarganya. Ma. Ma. Buat apa Mama ngumpulin harta sebanyak itu, Ma? Kalau hidup kita gak akan bahagia. Harta yang banyak tidak akan membuat bahagia. Itu akan membuat Mama semakin tidak tenang, Ma. Semakin harta kita banyak, semakin kita tidak tenang. Saya ingin, Ma, belajar. Belajar untuk menjadi orang sederhana bersama Wilona, Ma. Gadis yang aku cintai, Ma. Izinkan aku, Ma. Izinkan aku, Ma. Buat apa, Ma? Buat apa? Buat apa harta banyak tapi hidup kita tidak bahagia? Buat apa? Buat apa, Ma? Aku sekarang aku akan pergi dari rumah ini, Ma. Aku akan nemui Wilona. Aku ingin hidup Tuhannya, Ma. Aku ingin melamar kerja di yang lain. Aku ingin belajar hidup mandiri. Aku ingin belajar hidup sederhana, Ma. Kebahagiaan tidak terukur oleh harta, tapi kebahagiaan diukur dengan hati yang tulus, hati yang tentram, damai.